Assalamualaikum. Selamat pagi rakan-rakan The Grow Wireless Empire Channel. Pada pagi ni saya nak buat satu proposal berkenaan dengan kita buat ulang kaji lah. Teknik mengalih anak pokok yang bani yang kecil ni ke polybag lah. So sebelum tu saya mohon bantuan rakan-rakan untuk menekan butang subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikuti aktiviti-aktiviti khususnya berkaitan dengan Belanda dan hal-hal berkaitan pertanian. Dan saya harap rakan-rakan berada dalam keadaan sihat jatera di samping keluarga tersayang dan dipermudahkan segala urusan. So, hari ini kita buat ulang kaji macam mana teknik saya mengalih anak pokok dengan Belanda ialah Thailand ni ke polybag. Polybag saya pakai 8x10. Okay. So ni saya pakai tanah hitam sawit. Okay. Jom kita saksikan macam mana kita mengalih, teknik mengalih anak pokok ke polybag dan apa yang perlu dibuat dan tak perlu dibuat lah. Okay, jom. Kalau boleh rakan-rakan nak alih anak pokok ni, alih awal pagi lah sebelum matahari naik, dan petang matahari dah redup lah, dah redup sikit baru kita boleh alih lah. Sebab kalau alih musim time panas, nanti lepas alih tu selalunya daun akan lecur lah. So kalau boleh elakkan alih pada tengah hari ataupun kalau petang, kalau boleh lepas asar lah. Okay, agarkan. So sebelum kita alih ke polybag, kita siram lah. Ni saya pakai tanah peat moss Holland. Peat moss Holland ni dia tanah dia proy, so senang untuk cabut lah. Okay. So teknik yang saya buat, kita masuk dulu separuh tanah dalam polybag. Okay, macam ni. Kemudian kita cabut lah. Tarik pelan-pelan ni. Okay. Then kita masukkan macam ni. Terus ke dalam polybag lah. Macam ni lah keadaan untuk teknik kita nak mengalih lah. Kita buat sekali lagi, masuk dulu separuh tanah dalam polybag. Dan kita cabut perlahan. Okey, ni akar ni. Akar dia dah cantik lah. So untuk alihkan seloknya 5 atau 6 helai daun lah. Baru kita alih ke polybag. Kita tak boleh alih terlampau awal sebab kalau 2 helai daun, risiko lepas alih tu pokok mati lah. Kalau akan ingat ni yang saya semai sebelum ni, video yang sebelum ni lah,
Ini dah 506 lah daun dah. So kita boleh alih lah ke polybag. Okay, right. So kita lepas satu lagi. Ini kelebihan pakai peat moss lah. Dia tanah dia proyek. Dia lembut. So, kalau kita tarik, akar tak putus lah. Lepas ni, lepas kita ni, kita tak putus lah. Ini padat ke tanah. Okey, macam ni. Seloknya lepas halih ni kita siram lah. Macam saya pakai tanah hitam sawit ni, full tanah hitam sebab sini senang dapat lah tanah sawit ni. Lagipun dia tak terlampau keras macam tanah kuning. Akar dia cepat keluar lah. Oh, tanah hitam sawit ni. Di tempat saya, kira harga tanah hitam sawit ni okey lah. Lebih kurang RM100 satu lori tanah hitam sawit. Kali ini memang banyak lah hidup. Sebab ni pun baru separuh saya alih ni. So banyak lagi lah nak kena alih kan. Ni kiti. Nak ada kiti. Okey, rekan-rekan. Dekat itu saja bukan sample saya. Saya harap dapat memberi manfaat kepada rekan-rekan sekalian. Jangan lupa like, share dan komen. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.